الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شؤل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن والصعب إذا شئت مضي سهلا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وهم وافتح علينا معرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك وأتمم لنا نورنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم آمين. Tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Guru, Puan-puan Guru, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Adik-adik, Sidang Jemaah sekalian, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah SWT yang memanjangkan usia kita hingga kita bertemu pada malam ini. Marilah juga sama-sama kita berselawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wa ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Taala kita dipertemukan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dalam suasana yang cukup aman, damai, tenteram. Alhamdulillah Allah pilih kita menjadi sebahagian daripada hamba-Nya yang dapat duduk di majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan hormati Allah, insya-Allah kita akan sambung pembacaan kita melalui kitab Akidah, Asas Akidah. Kita dah sampai ke muka surat yang ke 112. 112 Ihsan. Alhamdulillah. Okey. Insya-Allah kita akan sambung dekat sini Ihsan . Bila sebut Ihsan ni tuan-tuan dan puan, saya teringat dengan sepotong hadis Nabi yang banyak kali saya ulang-ulang tuan-tuan . Hadis yang cukup masyhur, hadis yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, hadis yang bercerita tentang iman, Islam dan ihsan. Yang ini adalah ihsan. InsyaAllah nanti kita akan sampai kepada hadis tersebut. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Allahumma amin. Muka surat 112, tajuk ihsan. Ihsan dari segi bahasa bermaksud kebaikan dan ketepatan.
Pada istilah syarat, ia bermaksud perihal melakukan perhambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang baik dan tepat sebagaimana yang disyariatkan. Kalau kita lihat tuan-tuan, dia punya konsistennya pengarang kitab ini apabila memberikan takrifan, dia datang dalam bentuk dua takrifan. Takrifan pertama, takrifan dari sudut bahasa. Bahasa ni bahasa Arab lah tuan-tuan. Kemudian yang kedua, takrifan dari sudut syarak. Dari sudut hukum syarak ni bagaimana. So kalau kita lihat dari sudut bahasanya, bermaksud kebaikan dan ketepatan. Bila sebut ihsan, maksudnya apa? Baik dan tepat. Tepat dari sudut apa? Kita lihat daripada sudut syarak pula. Perihal melakukan perhambaan diri kepada Allah SWT dalam bentuk yang baik. Kan? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan? Itu yang dinyatakan oleh Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali illa liya'budun. Abadah ni maksudnya apa tuan-tuan? Beribadah. Kan? Beribadah. So, mengabdikan diri kepada Allah SWT itu merupakan salah satu daripada tugas kenapa manusia dan jin diciptakan oleh Allah SWT. Kalau kita lihat dalam tafsiran ini, dalam tafsiran syarak ini, bermaksud perihal melakukan perhambaan diri. Bila kita sebut kita menghambakan diri, kita menghambakan diri tidak lain, tidak bukan adalah kepada Khalik. Khalik itu adalah mencipta, iaitu Allah SWT. Kalau kita sebut, kalau kita imbas sedikit ke belakang tuan-tuan dan puan-puan, perihal kenapa Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada seluruh umat manusia. Apa kata Nabi Muhammad? Tujuan aku diutuskan kan untuk mengalihkan perhambaan manusia kepada manusia, kepada perhambaan kepada Allah SWT. Itu yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kan, perbuatan kita menjadikan diri kita hamba kepada manusia bukanlah salah satu yang dituntut di dalam syarat. Kalau nak menghambakan diri, kena hambakan diri kepada Allah. Kenapa? Kerana dialah yang menciptakan kita. So kalau kita lihat, itu juga merupakan salah satu daripada takrifan, kan, maksud ihsan, iaitu perhambaan diri kepada Allah SWT dalam bentuk yang macam mana pula. Bila kita mengabdikan diri kepada Allah, bentuknya macam mana? Sebaik-baik perhambaan, kan? Dan tepat sebagaimana yang disyariatkan. So kalau kita mengabdikan diri kepada Allah, kena rujuk kepada mana? Kena rujuk kepada syariat. Syariat mana kita nak rujuk? Syariat Islam. So dalam syariat Islam, nak mengabdikan diri kepada Allah diajarkan macam mana? Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kedua, wa iqamis solah, dirikan solat. Kan, bentuk menghambakan diri kepada Allah yang pertama, kenapa? Kena mengaku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah SWT. Selepas kita mengaku, nak buat apa? Yang kedua, mendirikan solat. Kan, yang ketiga, wa itai zakat, dan keluarkan zakat. Kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah sebut solat, mesti dia bergandingan dengan zakat. Bacalah dalam Quran, kita akan jumpa tuan-tuan. Iqamis solat wa ita'i zakat. Kan, dirikan solat, kemudian yang kedua, keluarkan zakat. Dan bila kita sebut pasal solat, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kerana ketika itulah kefarduan solat itu timbul. Kan, cerita yang panjang, Nabi diperjalankan daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah ke Baitul Muqaddis, daripada Baitul Muqaddis bergerak lagi pergi ke Sidratul Muntaha, daripada Sidratul Muntaha naik berjumpa dengan Allah, kemudian dapat satu tugasan, apa dia? Kefarduan solat. Kan, kalau kita baca sejarah tu panjang, daripada 50 waktu turun kepada 5 waktu, dan itulah yang kita buat sekarang ini. Kan, kalau dalam istilah yang modernnya, selalu saya sebut kepada pelajar saya, anak-anak pelajar, jangan lupa, kalau kita berduka cita, tolong SMS Allah. Itu ayat orang modern. Jangan pula nanti buka telefon, kan, mak-mak, bapak-bapaknya buka SMS, SMS sungguh. Tak jadi macam tu. Itu secara simbolik maksudnya apa? Maksudnya kena beribadah kepada Allah. Nombornya apa? Nombornya 24434. Dirujuk kepada apa? Dirujuk kepada bilangan rakaat dalam solat.
Dua rakaat subuh, empat rakaat zuhur, empat rakaat asar, tiga rakaat maghrib dan empat rakaat isyak. Jangan pula nanti cerita lain pula kan. Ustaz, kan boleh jamak ustaz? Susah macam tu kan. Boleh jamak tapi bukan selalu kita boleh jamak tuan-tuan ya. Kalau kita ikut pandangan Imam Syafi'i, kalau nak jamakkan boleh ketika mana? Ketika bermusafir. Dan musafir pula ada dia punya kadarnya. Berapa kadarnya? Dua marhalah. Berapa banyak dua marhalah? Saya nakalkan daripada satu pendapat yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Negeri Perak. 92 kilometer. Ada tak yang pendek lebih tu? Ada pandangan lain. Banyak pandangan tuan-tuan. Tapi saya ambil satu je tuan. Kita pegang yang itu. 92 kilometer. Perjalanan yang bukan disebabkan bertujuan maksiat. Boleh insyaAllah. Boleh jamak dan qasar. Maksudnya apa? Boleh himpun dan potong. Himpun potong. Itu yang jadikan solat 4 rakaatnya jadi 2 rakaat. Dan waktunya daripada 5 jadi 3. Jangan pula nanti ada fatwa baru. Ustaz kan boleh dijamakkan jadi satu waktu. Oh payah macam itu. Kan dah bagi diskaun daripada 5 jadi 3, kita nak jadikan 1. Sudahnya jamak takyah. Itu lagi parah tuan-tuan eh. Lagi parah kan. Jangan pula dia kata, Ustaz, solat subuh boleh jamak tak Ustaz? Nak jamak dengan mana? Dah 2 rakaat dah pun. Betul tak? Dia siapa tak? Kemudian yang kedua, Ustaz, solat subuh boleh kosor tak Ustaz? 2 rakaat kot nak kosorkan, jadi berapa? Kan? Habis solat maghrib, boleh kosorkan Ustaz? Tak boleh. Yang boleh 4 rakaat dia jadi 2. Masuk kosor tu apa? Pendekkan. So, yang nak dipendekkan itu daripada 4 kepada 2. Cukup tuan-tuan ni cerita pasal solat dah nanti kan. Kemudian yang ketiga, yang kedua cara perhambaan tadi, yang pertama mengucap kalimah syahadah, yang kedua dirikan solat, yang ketiga keluarkan zakat. Bila keluarkan zakat ini maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan harta benda. Bila sebut zakat yang ada dekat kepala kita ni tak lain tak bukan zakat fitrah. Bila nak keluar Ramadan, jangan lupa zakat fitrah Ramadan. Zakat lain yang tak banyak lagi zakat lain tuan-tuan. Zakat apa? Zakat perniagaan. Ustaz, kami tak berniaga, kami yang makan gaji. Zakat pendapatan. Bukan zakat gaji, zakat pendapatan tuan-tuan ni. Habis ustaz, kami ni ternak kan. Kami katalah kami ni penternak ayam. So macam mana ustaz? Ayam tak masuk dalam kategori haiwan yang boleh dikeluarkan zakat. Betul. Tetapi yang nak dikeluarkan zakat adalah zakat pendapatan. Jangan pula nanti duk fikir bukankah haiwan yang nak dikeluarkan zakat ni haiwan yang berkaki empat saja? Betul. Memang betul tuan-tuan. So kalau yang bela ayam macam mana ustaz? Confused. Ayam, puyuh, ikan keli. Kan tanya pula, arnab pun tak masuk ustaz kan? Betul, walaupun kaki empat, arnab tak masuk dalam kategori yang haiwan yang boleh dikeluarkan zakat. Maksud dia, bilangan tertentu, contohnya macam lembu, apabila mencapai 5 ekor, wajib keluarkan zakat seekor lembu. Arnab tak macam tu ya, 20 ekor keluarkan seekor. Tak ada tuan-tuan, untuk arnab tak ada. Mentang-mentanglah kita bela arnab. Ataupun bela rusa, rusa pun tak ada dalam kategori. Yang ada dalam kategori itu, apa dia? Unta, lembu, kambing, kibas, kerbau. Unta tak ada tuan-tuan. Unta tak ada pula, minta maaf. Arnab tak ada. Rusa pun tak disebutkan. Kan mentang-mentang dekat PD ni, kalau pergi sebelah politik polisen tu kan, tuan-tuan perasan tak ada orang beli ostrich? Habis ustaz, kami beli ostrich. Macam mana ni? Nak keluarkan zakat ke tak keluarkan zakat? Wajib keluar zakat, tapi zakat pendapatan. Okey? Termasuklah ibu ayah semua kena ingatkan pasangan masing-masing, kalau ada gelang sampai ke siku ataupun sampai ke buku lali, bukan buku lali ya, sampai ke lutut, kan dia punya gelang kaki sampai ke lutut, yang itu juga wajib bukan zakat. Zakat apa? Zakat perhiasan. Betul ya? Zakat perhiasan tuan-tuan ya? So bila sebut bahkan perhiasan ni, yang masuk dalam kategori zakat perhiasan adalah emas dan perak. Tapi lebih khusus kepada emas. So ibu-ibu, kalau adalah kan kalung-kalung, rantai, gelang emas, hadiah daripada perkahwinan dulu kan, taklah banyak sekilo, dua kilo, dan tak dipakai, disimpan, wajib keluar zakat. Habis ustaz macam mana? Pakai. Kalau ada, pakai. Kalau sekilo macam ustaz, bagi-bagilah.
kan, ada seutas cincin tapi beratnya sekilo. Nak buat jam-jam Ustaz, nak pakai tak boleh, berat Ustaz, macam mana? Ha, cuba dilemburkan dia, diganti kepada yang kecil-kecil, diagih kepada anak-anak. Kan, zaman lala ni, sekarang ni kalau kita pakai perhiasan kan, nak keluar rumah pun jadi takut. Betul tak tuan-tuan? Kenapa? Sentiasa berada dalam keadaan bahaya. Kiri, kanan, depan, belakang, semua orang duk perhati. Kan, jalan lain macam dia tertunduk, tunduk, tertunduk. Orang mesti pasal ni, kenapa ni makcik ni lain macam ni? Ha? Kan, lepas tu jalan terlengguk-lengguk, nampak pula berkilat-kilat. Oh, ada rantai emas. So, bahaya tuan-tuan eh. Ha, kena ingat. Maksudnya apa, kalau kita ada barang perhiasan, sebaik-baiknya kata ulama, keluarkanlah zakat walaupun sekali seumur hidup. Itu kalau kita pakai. Kalau kita tak pakai, cukup haul, memang tiap-tiap tahun kena keluarkan zakat. Ha, sebab tu disebut eh, kalau ada barang perhiasan, tolonglah pakai. Biasa tak banyak kan, tak sampai dah sekilo, tipu kalau sekilo kan. Tapi tak pelik juga tuan-tuan eh. Betul tak? Tiap-tiap tahun suami dia berikan, berikan hadiah barang kemas kan. Kan. Ada pula sebilangan daripada ahli masyarakat kita ni, alhamdulillah abang-abang kita, adik-adik kita kan, bila isterinya mengandungkan anak saja, hadiahnya emas. Kan? So, menarik tak menarik? Seronok kan? Ataupun setiap kali sambut anniversary, kan? Hadiahkan sebentuk cincin. Bayangkan kan, kalau dah 20 tahun kahwin, 20 bentuk cincin. Banyak tu tak nak pakai. Tangan tak tahu macam mana. Kan? Itu gambarannya lah. So, kalau ada, maksa perlu dikeluarkan zakat. Wa ita'i zakah. Kemudian yang keempat apa? Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah. Yang keempat apa dia? Menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Itu bentuk ibadah. Kan, ibadah yang mencantumkan kedua-dua sekali, ibadah rohani, ibadah jasmani. Bila kita buat haji, dua-duanya sekali akan, dua-duanya sekali akan terlibat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kan Allah beri kita kesihatan, Allah beri kita harta yang banyak, pergilah tunaikan haji ketika kita masih muda. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita dapat laksanakan ibadah haji kita dengan sesempurna yang mungkin. Kan? Sebilangan daripada masyarakat kita, minta maaf nak sebut, ada yang beranggapan nak buat haji ini tunggu pencin. Tunggu duit pencin keluar. Kalau sempat pencin tuan-tuan. Kalau tak sempat, Allahu Akbar kan. Bila dah pencin, dapat duit gratuiti, apa dibuat? Melancong pula. Allahu Akbar, terlepas lagi. Ha, tu satu benda lagi tuan-tuan eh. Dan kita kena galakkan anak-anak kita kan. Kita ni sedar tuan-tuan perempuan eh. Bila dapat je anak, terus daftarkan dekat tabung haji. Kerana tempoh menunggu itu semakin semakin panjang dan lama. Betul tak tuan-tuan? Okay. Kalau kita baru nak daftar hari ni, subhanallah, 20 tahun, bukan 20 tahun eh, mungkin cecah 70 tahun, 80 tahun lagi baru sampai giliran. Kalau nak cepat boleh, boleh, tapi kena bayar mahal sikit lah. Saya tanya baru ni, kawan-kawan saya yang pergi haji kan, secara apa eh, menggunakan visa furoda, taklah mahal eh, 46 ke 52 yang paling murah. 46 ke paling 52 tu pun kata murah tu Ustaz. Kalau Ana yang buat tu 56 start dia. Oh, 56K tuan-tuan eh. Allah Akbar kan. Itulah, itulah gambarannya tuan-tuan eh. So, macam mana cara nak ibadah? Itu yang disebutkan dalam rukun, rukun Islam. Kan? Cara ibadah tu ada dalam rukun Islam kita. Dalil nakli tentang ihsan sebagaimana dinyatakan surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan supaya makbul apa yang dibuat itu. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbagi amalannya. Nak cerita dalam ayat ini kan, poinnya adalah untuk kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baik mungkin. Sebaik-baik mungkin. Kalau kita nak kata sebaik-baik mungkin ni, maksudnya kena ada perancangan. Kita kena rancang tuan-tuan. Nak solat maghrib, kena ada perancangan.
Kan, kalau kita sekarang ni maghrib kita katakan masuk pukul 7.20. So perancangannya 20 minit sebelum masuk waktu tu kita kena bersiaplah daripada rumah, betul tak? Tapi kalau 7.20 kita ada perancangan tiba-tiba nak solat maghrib dalam keadaan kita baru balik daripada pantai. Mungkin kita rasa tak selesa, betul tak? Badan melekit-lekit macam itu. So kita kena ada perancangan. Sebab itu dalam Islam, satu benda yang cukup menarik apabila kita lihat, setiap sesuatu yang Allah aturkan kepada kita ini sebenarnya penuh dengan perancangan yang teliti. Bila solat itu disusun dalam keadaan begitu, sebenarnya memberi ruang kepada kita, pertama untuk berpagi-pagi, bangun awal pagi. Dan dalam hadis sebutkan, tengok perempuan pada burung. Burung bangun pagi, keluar dalam perut yang lapar, cari makanan, balik petang dengan perut yang kenyang. Betul tak? Itu perumpamaan burung. Kalau kita lihat burung Dan kalau kita ikut esmi burung dan kita ikut apa yang diarahkan oleh Allah, memang kita akan jaga waktu kita. Waktu kita nak bekerja, kita akan jaga sebab kita bangun lebih awal sebelum kita pergi kerja. Waktu tengah hari pun sama juga, waktu kita rehat kan? Waktu kita rehat. Waktu rehat pukul 1, betul tak? Zuhur sekarang dah 1.20. Kan? Elok kita tengah rehat kan? Sebelum kita solat, kita diminta untuk berwuduk. So ketika itu kita boleh refresh balik semula, basuh muka kita, basuh tangan kita, kita boleh segarkan badan kita kerana kita berikan ibadah kepada Allah SWT. Kan, bila kita dekat dengan Allah ini kan, secara ruhiahnya sebenarnya kita merawat diri kita dalam keadaan kita berada dalam ketenangan, kita berada dalam keadaan kebersihan. Kerana sebelum tu kita dah wuduk, sebelum tu kita dah kita dah buang makeup kita, betul tak? Biasanya kalau kita dah wuduk ni tuan-tuan, automatiklah dia akan masuk ke tandas, maksud dia dah clear dah perut semua sekali, betul tak? Kemudian barulah kita laksanakan ibadah kepada Allah SWT. Begitu juga menjelang waktu petang, sebelum waktu malam ada lagi satu solat. Kan, betul tak? Lepas tu maghrib, kemudian isyak. Begitulah diaturkan kehidupan kita seharian. Dan kalau kita follow, kita ikut apa yang diajar oleh Islam, sebenarnya hidup kita begitu teratur. Dan satu keunikan yang Allah berikan kepada agama Islam ini, bumi Allah ini akan sentiasa berkumandang dengan azan, tidak pernah putus. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan, sebab taukid antara satu tempat kepada waktu tempat yang lain itu bezanya tidak banyak. Kan, maksudnya azan akan sentiasa berkumandang di seluruh dunia. Kan, waktu siangnya dia akan bersahutan sehingga waktu malamnya dia pun akan bersahutan. Begitulah setiap harinya. Allahu Akbar, kan? Susunan Allah terhadap apa yang berlaku di atas muka bumi. Dan tidak pernah berlakunya perlanggaran antara satu sama lain. Kan, betul tak? Pernah tak berlaku waktu zuhur dan waktu asar tu berlaku serentak? Tak berlaku tuan-tuan Tak ada. Kalau berlaku maksudnya kiamat. Kiamat dekat itu juga tuan-tuan Okey, kita tinggalkan yang tu. So maksud dia kat sini, ayat ini menyuruh kita supaya berbuat sebaik-baik perkara dalam kehidupan. Kemudian dalam surah Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebaikan dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Maksudnya apa tuan-tuan puan, bila kita ada kekayaan, jangan lupa gunakanlah sebahagian untuk diri kita. Kadang-kadang kita terjemahkan maksud zuhud itu dengan salah tempat tuan-tuan Betul tak? Kita membayangkan kalau zuhud itu pakaiannya kena compang-camping, pakaiannya kena bersederhana. Kalau itulah tafsirannya, maka salah tuan-tuan. Zuhud ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu maksud zuhud. Maksudnya apa? Kalau kita seorang yang mempunyai harta, Allah berikan kita harta kekayaan, mampu nak beli misdis, beli misdis tuan-tuan puan. Jangan pula mampu beli misdis, tiba-tiba belilah kereta second hand yang dah 20 tahun umurnya. Itu tak kena pada kedudukan zuhud. Maksudnya kalau kita seorang yang kaya, ada kemampuan kan, Allah berikan lebih kepada kita rezeki, maka gunakanlah rezeki itu pada tempatnya. Pakailah pakaian yang paling elok yang mampu kita pakai. Cuma jangan berlebih-lebih dan sombong.
digambarkan masyarakat Arab Jahiliyah dulu nak menunjukkan mereka ini mempunyai harta yang banyak, kemudian menjadi sanjungan masyarakat mereka. Apabila mereka berpakaian, mereka akan isbalkan pakaian mereka. Isbal itu apa tuan-tuan? Dia akan labuhkan pakaian dia. Pakaian itu dilabuhkan sehingga mencampur tanah. Itu gambarannya begitu. Itu Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah ada macam itu tuan-tuan eh? Adakah itu dituntut Islam? Tidak. Islam tak tuntut macam tu. Walaupun kita kaya, kita zuhud, tapi zuhud itu ada tempatnya. Kan? Kalau kemampuan kita, katakan ya, kemampuan kita makan dengan beras basmati. Makanlah beras basmati tuan-tuan puan. Jangan lupa nanti bila keluar zakat, kalau kena zakat dengan kadar RM21. Betul tak? Kan itu kadarnya kan kalau kita makan basmati, betul tak? Ini ya Allah, kan. Kita pun kadang-kadang pelik eh. Memang ada kelebihan dari sudut rezeki, tapi ya Allah nak menyumbang, nak memberi itu terlalu apa terjemahkan itu tuan eh. Terlalu sedikit nak bagikan. Takut sangat nak bagi. Kan perempuan kata apa? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Kita tahu tu perempuan. Tapi kita lebih suka menadah. Tadah kan. Siapa nak bagi ni? Siapa nak bagi? Betul tak? Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi alhamdulillah, hari ini saya lihat ramai orang yang memberi. Dan bila kita memberi ini, Allah jamin bahawa dia tidak akan fakir. Tidak akan fakir tuan-tuan. Hartanya tidak akan kurang. Sebab itu kadang-kadang kita pelik, kenapa ada bangsa orang yang bukan Islam dia memberi banyak, betul tak? Dan dia semakin kaya. Cuba tuan-tuan tengok eh, Bill Gates. Dia ada yayasan Bill Gates. Yayasan Bill Gates ini kan memberikan pendanaan kepada negara-negara yang miskin. Bagi, subhanallah. Makin kaya tuan-tuan dan puan. Kan Bill Gates makin kaya. Kan dia tanya pada pelajar yang miskin. Bagi dia punya software, bagi komputer semua sekali ke sekolah-sekolah yang memerlukan. Tengok eh, bila berlaku gempa, dia antara orang pertama yang akan bagi duit. Tapi adakah dia makin miskin? Tak, makin kaya tuan-tuan dan puan. Tapi adakah itu yang kita nak? Tak, Islam tak. Memang Islam perlukan begitu, tapi kalau miskin itu masuk Islam adalah lebih baik. Kerana dia dapat dua benda tuan-tuan dan puan. Satu, ganjaran di dunia, kemudian ganjaran di akhirat. Allah janji bagi orang yang tidak beragama Islam, bila dia memberikan sesuatu, dia akan dapat ganjaran di dunia. Akhirat tak dapat. Berbeza dengan orang Islam. Dan kita bagi di dunia kita dapat, di akhirat juga kita akan dapat. Dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Sebab itu tuan-tuan, dalam harta kita sebenarnya ada milik orang lain. Betul tak? Dalam harta yang kita pegang, yang kita miliki itu ada milik orang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk zakat. Dan kalau kita faham tafsiran zakat, zakat maksudnya an-nama, yang bertambah. Yang bertambah itulah sebenarnya milik orang lain, bukan milik kita. Kan? Yang bertambah itu bukan kita punya, milik orang lain. Sebab itu yang kita nak keluarkan pun bukan semua duit kita yang kita ada kita nak keluarkan, kan? Bukan semua. Sebahagian sahaja. Kan? Kalau zakat harta, contohnya rubuk usyur. Kan? 2/5 daripada 2/5% yang kita nak keluarkan. Banyak ke tuan-tuan? Tak banyak, sikit je sebenarnya. Okey? Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Buat rosak ni apa tuan-tuan puan? Banyak bentuk kerosakan yang berlaku. Hari ini ada satu benda yang agak mengejutkan juga kan? Tapi itulah yang dilaporkan di dalam media. Apa yang berlaku tuan-tuan puan? Seorang lelaki dijatuhi, tak ditukar hukumannya daripada gantung sampai mati kepada penjara 40 tahun. Jarang saya dengar isu jadi kan. Dan 12 sebatan. Apa kesalahan dia buat tuan-tuan puan? Kesalahan dia buat, dia telah membunuh seorang jururawat di hadapan 3 orang anaknya. Kan berbelas tahun 2015 yang lalu. So hakim memutuskan apa ni, hukuman itu ditukar daripada gantung sampai mati kepada penjara 40 tahun. Ai, tak tahu tuan-tuan eh. Kalau nak cerita pasal hukum yang dijatuhkan ni, 2 minggu lepas kita dengar pula cerita dekat UPNM tu kan. Daripada daripada penjara 18 tahun kepada hukuman mati mandatory. Oh, terbalik pula kan. Yang ni terbalik pula. Yang hari tu disebabkan seorang meninggal,
6 orang menyusul pula ke tali gantung. Itu cerita banyak tu, tu tak, tak nak ulas lah banyak. Dan itu nak cerita pasal kerosakan yang berlaku di atas muka bumi. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam barizan yawman linnas fa atahu Jibril faqal mal iman? Qal al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Qala mal islam? Qal al-islamu an ta'budallah wa la tushrika bihi shay'an wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadan. Mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Yang saya tertinggal tadi ialah puasa di bulan Ramadan, tuan-tuan ni, sebenarnya ada 5. So saya fikir-fikir macam tu, kurang satu betul. Yang satu lagi adalah cara beribadah kepada Allah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Ah, tak disebut. Tertinggal yang tadi, tuan-tuan. Apakah itu iman? Baginda bersabda, iman ialah beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan. Dia berkata, apa itu Islam? Kan, kalau kita tengok ni, rukun iman tu ada berapa? Ada 6, kan? Kemudian yang kedua adalah rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, tuan-tuan puan? Ada 5. Iaitu pertama, Islam iaitu menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan. Beliau bersabda, apakah itu ihsan? Dia berkata, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dalam hadis yang panjang yang saya ceritakan, berada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua. Bila ditanya kepada Nabi, Jibril bertanya kepada Nabi. Pelik kan? Jibril bertanya kepada Nabi, dia tanya, mal ihsan? Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, memang tak nampak pun, tuan-tuan puan. Kan? Kalau kita sembahyang kita nampak putih-putih, selesa lari kita, tuan-tuan. Betul tak? Kan? Tengah tahajud pukul 3 pagi kan, dekat surau, dan surau ni kampung Sawah Sunggala, tiba-tiba kita nampak ada benda putih-putih lalu lalang lalu lalang, saya lari kan, tak sempat salam pun, pusing belakang cabut. Kan betul tak? Kan, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Digambarkan memanglah kita tak akan nampak Allah kan, tapi walaupun kita tidak nampak Allah, Allah nampak segala gerak-gerik kita. Kan, duduk celah mana pun Allah tetap nampak, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam hadis yang panjang Nabi sebut ada 3 benda yang boleh kita buat. Ada 3 perkara yang boleh kita lakukan kalau kita nak buat maksiat kepada Allah SWT. Salah satunya apa dia? Kau buatlah maksiat di tempat yang Allah tak nampak. Kau boleh, tuan-tuan? Boleh jawab tak? Boleh tak jawab, tuan-tuan? Tak boleh jawab kan? Dan inilah antara benda yang ialah bila disebutkan oleh ulama tu kan, kita pun tu fikir kat manalah yang nak menyuruh yang Allah tak nampak. Celah mana yang Allah tak nampak? Tu dia cerita. Kalau celah mana ayah tak nampak tu banyak. Betul tadi kan? Menyuruh belakang pintu ayah tak nampak dah. Betul tak? Kan? Menyuruh-nyuruh dengan ayah, nyuruh dalam kain ayah. Kadang-kadang ayah tak nampak, ayah tak sedar. Tu pada kain lain dah, bukan kain ayah pakai. Kalau kain ayah pakai, ayah sedar kan. Okey, kepentingan ini, bilang subhanallah, elok je tuan-tuan eh. Nak cerita sampai kepentingan ihsan ni dah habis. Wallahu a'lam bisawab. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, segala yang baik datang kepada Allah SWT jua, segala yang buruk datangnya ke lingkungan saya sendiri, yang ia kedudukan subhanallah. So kita dah habis tajuk ihsan, tuan-tuan dan puan-puan eh, sampai kepada kepentingan ihsan dalam kehidupan manusia. So saya nak ringkaskan, tuan-tuan dan puan-puan, apabila disebut ihsan, maksudnya apa dia? Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kan, maksud kalau kita nak ambil wuduk, ambillah wuduk dengan sesempurna yang mungkin, bukannya wuduk macam patuk ayam. Sama juga ketika solat, solat dan dengan sesempurna yang mungkin. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma fahkihna fid din wa 'allimna tahwil wa dina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati
hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr sadaqallahul azim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.